Guys, kita ada di jalan Depok nih, jalan apa? Arif Rahman 54 Depok. Ini ada yang oke nih, guys. Bubur ayam Tasik, rumah makan khas Sunda. Arif Rahman Hakim nomor ini. Ini rumah makan Tasik apa Tasik tak asik apa gimana? Asik malah. Oh, bukan Tasik, bukan. Asik tapi ya. Asik. Good food, good mood. Kirain Tasik rumah makannya tak asik. Asik. Tasik. Asik. Ternyata asik ternyata. Dalamnya. Enggak, enggak duduk lah. Jadi ada ini, ada Tasik, ada sate-satean juga sedia. Tempatnya rapi begini kayak di rumah. Ini favorit mau apa? Mau nggak? Cukup, udah. Hah? Udah. Udah pakai ya? Udah. Pelan-pelan guys, ternyata mantul. Mantul. Ini ternyata kita meningkat kayaknya nih. Ini apa namanya? Kelasnya apa nih? Hah? Kelasnya apa? Restoran atau? Rumah makan. Kaki lima enggak ya? Enggak. Rumah makan. Rumah makan. Tuang enggak? Pakai. Oh, udah pakai telur nih, Bu? Udah. Telurnya di mana? Telur ayam kampung di dalam. Oh, ini Bu dibayar. Jadi berapa, Bu? Sama itu 25. Ini kita bayarnya 30. Ini ada angkonya sih, Bu. Ini maaf nih, Bu. Udah berapa lama nih berdirinya, Bu? Dari tanggal 8. Oh, udah lama ya. Nah, terima kasih, Bu, maskernya. Masker Ibu. Emang Ibu asli Tasik? Ya, makasih Bu ya makan ya. Oh, sambal kecap kita ambil. Oh, jadi Ibu ini ternyata udah dari tahun 85. Dari tahun 85, guys. Oh, sambalnya rasanya gimana? Agak unik nih sambalnya. Harus gitu ya. Harus. Blender. Blender gitu ya. Iya. Model sambal terasi. Coba di telur di mana tuh? Dalam, ini isinya apa tuh, cakwe? Di bawah cakwe tuh. Oh. Kampung apa apa tuh? Kampung. Kampungan apa kampung? Kampung. Bukan kampungan, bukan ya? Bukan. Sejak 88. Waktu Pak Bari masih kuliah tuh, udah ini Pak Bari ya? Udah ada baru. Udah enggak usah kembali, Bu. Makasih, Bu. Udah enggak usah, Bu. Oh. Udah enggak apa-apa. Iya. Jadi ini bagaimana Pak Bari? Ini. Oh, emang modelnya diaduk gitu ya? Ya harusnya jadi diaduk, kalau nggak diaduk kurang pas. Ini Pak Bari mengingat tuh, tapi Pak Bari gigi masih ini ya? Masih dikit. Masih. Banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Oh, gitu. Oke, bubur ya. Bubur. Kita cobain dulu dong, pakai gitu doang. Ayo. Cobain dulu. Oh, itu kecap asin rupanya, rasain dulu. Salah. Rasain dulu, original. Udah pakai cabe. Jadi kalau telur nafsu gitu Pak Bari ya? Nafsu. Tim dia urusan telur lah. Mantep ya. Mantep. Tasik gitu ya. Tasik. Kan Pak Bari sering bolak-balik Jakarta Tasik katanya. Apa yang dilihat di Tasik? Atau bikin huruf M dong, bikin huruf M biar marketing. Manisan. Ntar lain kali. Marketing. Oh, marketing. Merry-nya Merry Christmas, tapi nggak boleh kita. Merry cucunya Nci. Masih imut-imut itu. Cuman agamanya susah. Baru nggak bisa. Ya, bisa. Bagaimana Bu Bari? Kayaknya cocok ya Bu Bari ya? Jadi emang kalau bubur itu makanan enaknya pagi, siang, sore atau gimana sih Bu Bari? Sebenarnya pagi. Oh, pagi harusnya ya? Kalau sore buat orang sakit. Oh, orang sakit gitu. Sakit hati. Supaya pencernaannya bagus. Oh gitu. Kalau masuk angin, makannya bubur bagus. Oh, masuk bubur gitu ya? Mantap. Sambelnya oke ya, kayaknya sambelnya ini agak jarang. Sambelnya ya. Dia kental tuh diiring halus. Iya. Ini boleh guys, kalau penyuka sambel boleh nyari. Ini kayak apa sih rasanya sambelnya? Pedes banget apa? Enak gitu ya? Enak. Rasa itu terasi. Oh, sambal terasi nih? Terasi. Itu benar? Mm-hmm. Bukan sambal terasa, bukan? Jadi Pak Bari ini adalah dia senang kulineran juga ya. Tahu kulineran apa-apa ya kan? Karena dia pengelana keliling. Benar nggak? Benar.
keliling sini ya nggak? Seperti kata itu ada yang bilang kalau istrinya ada beberapa tahu jalan. Kalau istrinya cuma satu nggak tahu jalan. Nggak tahu jalan, pulangnya ke sono mulu. Tapi kalau ada istrinya banyak tahu jalan. Ada di sono ada di sini ya. Benar nggak? Benar. Benar nggak? Tahu jalan nanti Pak Bari ini. Oke. Oke punya. Bagi yang tersinggung atau kaum hawa ya gimana? Ikan cuma bilang apa adanya. Rekonanya itu nih, kan antara udah berapa 11 gitu ya, yang paling terkenang yang nomor berapa sih? 3 bukan yang pertama bukan? 2 atau 3 enggak. Kenapa yang kedua ketiga? Agak bedanya pelayanannya beda gitu. Kalau orang Bali bilang goyangannya. Ya itu ada juga orang Bali kalau tanya kadang-kadang di pasar katanya cerai, temen nanya udah saya cerai dasar kurang goyang katanya. Ke Bali biasa beli kopi cana di pasar. Goyang apa ya tahu. Jadi 2-3. Jadi yang lagu kau bukan pertama untukku itu bisa ya benar ya? Bisa. Oh, jadi belum tentu yang pertama paling berkesan bisa. Oh, berarti enggak yang belakangan kedua ketiga bisa juga berkesan bisa. Ya? Bisa. Tengah-tengah pun bisa. Bisa ya. Itu tergantung ininya ya. Iya. Goyangan. Goyangan mulut cabe. Jadi jujur jangan ada marah. Iya. Kayak yang pertama itu kan masih belajar. Kabur sama bekas pacarnya. Oh, pokoknya digituin. Berarti ditinggal kabur? Iya. Bayar argo enggak tuh? Argonya ditinggal gitu kan. Tinggalin anak dua waktu itu kan. Oh, tinggal anak dua? Itu takdir Allah, ya kan? Itu mamanya Om Api. Nah, Api. Nah, itu anak Om yang pertama, yang nomor dua. Itu udah takdir Allah, kita terima, ya kan? Nah, iyalah. Tapi waktu pertama berat juga kan terimanya, kan? Sampai kayak gitu, saya nggak sangka begitu, kan? Nggak sangka, aku baru denger. Gimana, Tegak? Jadi ternyata, Kak, orang macam-macam bisanya ya, lain-lain penderitaannya. Takdir. Kalau nggak kuat-kuat bisa itu Pak Bari ya? Iya. Cuman saya kan berprinsip ya, bukan apa, perempuan kan masih banyak. Iya. Ya, kalau kita mau buat seorang laki-laki gitu. Perempuan satu masih ada lagi, katarnya gitu. Tapi kan... Lagi pula kan Allah udah takdir ya, begitu kan dia yang salah namanya. Betul, semua kan kita pengen benar. Aku dari jalan Allah udah apa ya? Tapi ada orang kadang-kadang kalau kayak gitu dia nggak kuat. Kan ada kan sampai bisa gila loh kak. Bener Pak Bari ya? Bisa gila. Bener. Makanya dipikir-pikir mungkin saya nggak dikasih istri kalau begitu mungkin saya nggak sekuat Pak Bari. Iya. Bener nggak Pak Bari? Kan Allah yang tahu bener nggak Pak Bari? Iya. Nanya lu nanti gimana? Bener nggak? Belum dikasih atau nggak dikasih ya itu udah. Cuma kan berusaha aja terus. Iya. Oke ya nilainya mantap. Mantap gak ya? Mantap. Saya dulu. Good mood. Nih, jalan arah Pamadu.